Anak dari Vincent Rompis disebut diduga terlibat dalam kasus perundungan atau bullying di Binus School Serpong. Kabar keterlibatan anak dari artis Vincent Rompis itu juga telah dibenarkan oleh Public Relation Binus School, Haris Suhendra. Haris menyebut nantinya Vincent juga akan dipanggil oleh pihak sekolah untuk dimintai keterangan. Iya, anak Vincent Rompis terlibat, masih dalam proses pemanggilan orang tua, ujar Haris saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin 19 Februari 2024. Haris memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam aksi perundungan itu bakal dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada. Sebelumnya, seorang siswa Binus School di BSD Serpong dilarikan ke rumah sakit lantaran diduga menjadi korban perundungan oleh seniornya sebagai syarat untuk masuk geng. Aksi perundungan tersebut viral di media sosial dan diduga terjadi di warung belakang Binus School. Korban yang merupakan calon anggota geng disebut harus melakukan beberapa hal yang diminta oleh senior, termasuk mendapati kekerasan fisik. Lang, jangan tembak, Lang. Tanggung jawab lu ya. Gila, apa? Sarah. Apa? Sarah, 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 Sarah buat gua.